Halo pemirsa, kembali lagi di program Top Viral, program yang akan memberikan informasi kepada Anda dalam berita yang tengah hangat dan viral. Saya Adi Wicaksono akan menemani Anda, dan ini selengkapnya. Aparat kepolisian Resort Jember menangkap pelaku teror yang memberikan wafer yang disisipi benda tajam kepada anak-anak di Kabupaten Jember. Diketahui, pelaku berinisial AB, 42 tahun, yang tinggal tidak jauh dari lokasi TKP, merupakan warga Jalan Manggis, Kelurahan Jember Lor, yang ditangkap di salah satu warung di depan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, kata Kasat Reskrim Polres Jember, AKBP Koman Yogi Arya Wiguna di Mapolres setempat. Saat diinterogasi petugas, pelaku AB mengakui perbuatannya dengan menyebarkan dan mengemas makanan ringan berupa wafer yang di dalamnya berisi seng, kawat, dan pecahan besi lainnya. Usai pelaku ditangkap polisi, petugas unit Resmob Satreskrim bersama anggota Polsek Patran telah melakukan upaya pemeriksaan dan penggeledahan di rumah AB. Hasilnya ditemukan beberapa bahan dan alat membuat makanan yang berisi pecahan potongan benda tajam berbahaya, sehingga barang bukti itu juga diamankan oleh polisi. Kini polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 buah makanan wafer merek Superstar yang sudah diisi potongan benda tajam berbahaya. Kemudian 3 buah gunting, 1 buah tang potong, 1 buah tang catut, 1 buah toples kecil berisi seng, kawat, dan beberapa jenis paku dan bahan besi lainnya, serta 2 buah korek api dan 1 buah kotak tempat membuat makanan. Peristiwa teror yang dilakukan pria tidak dikenal dengan membagi-bagikan makanan ringan yang disisipi serpihan benda tajam tersebut terjadi pada Sabtu 31 Juli pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, di TKP ada seorang anak yang berusia 6 tahun yang didatangi pria yang tidak dikenal dan bermaksud memberikan 3 buah makanan ringan berupa wafer, namun anak tersebut enggan menerima pemberiannya. Karena tidak mau, pelaku melempar begitu saja ke teras rumah anak tersebut yang merupakan rumah Pak Yasin dan langsung pergi meninggalkan TKP. Makanan tersebut sempat ditunjukkan kepada kakaknya dan dibuka hingga dicicipi, namun kemudian memuntahkannya karena terasa ada benda keras di dalam makanan tersebut dan beruntung anak tersebut tidak menelannya. Setelah itu, ibunya menemukan ada benda tajam berbahaya yang ada pada makanan tersebut. Keluarganya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patrang. Beralih ke informasi selanjutnya. Antusias warga untuk vaksin berakhir dengan kekacauan. Di dalam video yang beredar terjadi di gedung serbaguna pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jalan Wilem, Iskandar Pancing, Kecamatan Percut pada Selasa 3 Agustus 2021. Dalam rekaman video yang beredar, warga memaksa agar gerbang di gedung tersebut dibuka. Pemicu keributan tersebut terjadi lantaran mereka kesal karena sudah berjam-jam menunggu, tapi vaksinasi tidak juga berjalan. Mereka kemudian tampak tak menerapkan protokol kesehatan. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono sempat mengunjungi lokasi vaksinasi tersebut. Namun begitu Wakapolri pulang, kerumunan tak terkendali dalam pantauan tim jalurinfo.com di Instagram @fakta.medan. Beralih ke informasi terakhir, dalam postingan Instagram @makassarinfo membagikan sebuah destinasi wisata yang jarang dikunjungi oleh masyarakat khususnya di kota Makassar dan Maros. Dalam postingan dengan caption, buat teman-teman yang main ke Maros, wajib mampir ke sini ya, untuk menikmati keindahan sunset yang ada di Pantai Kuricakdi. Video yang memperlihatkan keindahan alam yang tak kalah dengan pemandangan yang ada di Pantai Losari. Kuri Beach yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini memang jarang terekspos dan jarang dikunjungi oleh wisatawan. Namun dalam pantauan, komentar postingan tersebut, banyak netizen yang menyambut dan ingin ke Kuri Beach. Namun ada juga yang berkomentar bahwa akses masuk ke dalam Kuri Beach masih sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4.
Demikianlah informasi dari Jalur Info TV yang akan menghadirkan informasi viral di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV. Salam Indonesia dan sampai jumpa.